Ada suatu malam, ada seorang anak. Anak itu bernama? Kita bernama Agung. Dia seorang pedo. Minum susu putih. Susu kental manis. Cap kaki gajah. Gajahnya kurus banget. Dibuang kak. Ke sebuah ruangan. Bersembunyi di bawah meja. Sambil minum teh. Dengan seorang perempuan. Dia cantik sekali. Kebanyakan pakai bedak. Dia jadi gila. Menari di tengah jalan. Sambil menonton anime crack. Sambil menonton anime. Gua main. Jadi, Oke. Kita pada suatu malam ada seorang yang bernama Agung. Dia seorang pedo, minum susu kental manis, cap kaki gajah, gajahnya kurus banget. Ke sebuah ruangan sambil minum teh. Ke meja sambil minum teh dengan seorang perempuan yang cantik sekali, kebanyakan pakai bedak. Cerita macam apa ini anjing? Sambil menonton anime crack. Udah selesai, tamatnya anjir. Tamatnya itu lu keren. Dalam sebuah anime ada sebuah karakter yang mati di tengah. Gua mau WC sambil gosok pantat karena tertusuk duri. Beraknya juga berduri. Satu bulan kemudian pantatnya langsung sembuh karena pergi ke Burhan. Dia pun jadi homo. Aku lagi tidur di atas kasur empuk bersama dengan Burhan. Namun semua berubah ketika dia menyerang. Boku no Kiko pun datang. Bu itu kepanjangan. Buset dah. Tamat. Tamat. Boku no Pico datang. Dalam sebuah anime ada sebuah karakter yang mati di tengah. Gua mau ke WC sambil gosok pantat karena tertusuk duri. Berak juga berduri. Satu bulan kemudian pantatnya langsung sembuh. Pernah pergi ke Burhan, dia pun jadi homo. Aku lagi tidur di atas kasur empuk bersama dengan Burhan. Namun semua berubah ketika dia menyerang Boku no Pico datang. Dia menyerang Boku no Pico datang. Tamat gak? Tamat. Jadi tema kali ini adalah Yaoi. Yaoi. Oh, yang ini nih. Yaoi. Barat. Minum coklat panas. Bermain papan catur di pinggir jurang. Apa itu tadi? Terdengar teriakan bocah. Hei Tayo, bangsat. Lu kenapa bujang? Tayo, celana Tayo. Kencing dulu lah. Sama dengan gua. Sambil siram kencing. Aku buka live stream. Jazz No Limit dan Eric Olim. Tapi kuota habis. Digerebek Atta Halilintar bersama dengan Burhan. Mereka semua berpelukan. Tapi tak disangka Ferguso telah datang bersama dengan Santoso. Santoso sepupu mereka. Mereka tidur bersama. Gua pingin makan. Ternyata dalam mimpi mereka memanggang gajah di kebun binatang. Tiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mereka ikeh kimochi. Dan setelah itu ketemu si Loli. Dan mereka berbahagia selamanya. Yeah. Akhirnya gue ngedit tak gak panjang-panjang juga. Ya gue kasih sama Sadam ya. Sadam pasti ngeditnya buyang lu. Ayo nih, gue aja merekam nih. Gue merekam aja 23 menit lu. Minum coklat panas, bermain papan catur di pinggir jurang. Apa itu tadi? Terdengar teriakan bocah. Hei Tayo bangsat. Lu kenapa bujang? Tayo telele Tayo. Kencing dulu lah bersama gua sambil siram kencing. Aku buka live streaming Jazz No Limit dan Eric Olim. Tapi kota abis digrebek Atta Halilintar bersama Burhan. Udah panjang, males gua baca. Baca aja. Gua baca aja. Nih gua aja. Gua yang baca ya.